Oke, perbedaan antara miom dan juga kista kita bisa lihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah jaringan yang membentuknya. Kalau miom itu biasanya jaringannya cenderung lebih padat, sedangkan kalau kista isinya itu lebih ke arah cairan, jadi lebih cair isinya. Terus lokasinya, kalau miom sendiri paling sering terjadi di daerah rahim. Bisa di dinding bagian dalam, atau di daerah dindingnya, atau dinding bagian luar. Kemudian kalau kista itu sendiri lebih sering terjadi lokasinya di daerah indung telur. Jadi sekarang udah bisa kan cara bedain antara miom dan juga kista? Great Doctor.